Aduh, aku mau pulang nih, tapi aku capek jalannya jauh. Aduh, gak ada ojek apa ya? Lah, apaan tuh yang lewat? Wah, sepertinya ada itu. Kita samperin lah. Oke. Rey, lagi apa di situ? Iya, aku mau pulang ke rumah. Oh, Rey mau pulang rumah. Terus, Rey, tunggu apa? Tunggu ojek lah, Om. Oh, Rey tunggu ojek? Ya, Om. Ya, tadi gak ada ojek lewat. Wah, kesempatan nih. Lumayan. Kalau aku ojekin, aku dapat uang. Aduh, Om, gimana ya? Ojek kok gak lewat-lewat? Rey, gimana kalau Rey ojek sama Bet aja? Emang Om Agus ngojek juga? Ya ngojek lah, kalau ada bayarannya. Yaudah Om, aku ngojek sama Om ya, sampai rumah. Oke Rey, Rey ojek sama Om aja, biar Om Agus sampai rumah. Itu siapa ya yang naik penumpang di daerah aku? Rey sudah siap lu. Udah Om. Pegang jangan-jangan ya Rey, soalnya ini ngebu. Oke Om. Siapa Rey? Kita berangkat. Wah, gak bisa dibiarin ini mah. Ini kan tempat aku narik. Aku harus cari tahu siapa orangnya. Kenceng banget lagi sepedanya. Aku gak bisa ngejar deh. Aduh, Om, kok cepet banget sih? Iyalah, sepeda Bet kan kencang. Makasih ya, Om, udah anterin aku pulang. Iya, Rey, bayarannya mana? Ya, aku gak punya uang, Om. Hah? Rey gak punya uang? Iya, aku gak punya uang, Om. Kirain tadi, Rey, nyari ojek punya uang. Gak punya, Om. Aku makanya nyari ojek gratis. Ya, jadi dapat uang. Ya sudah, kalau begitu. Gak apa-apa, yang penting kita dapat pahala. Makasih ya Om Agus, dadah. Iya Rey, dadah. Aduh, sepi banget ya. Teman-teman, pada kemana ya? Kenapa tuh? Aku harus tolongin Tian. Oke. Aduh. Siapa sih yang naik sepeda kenceng banget? Aku kaget sampai jatuh jadinya. Tian, kamu kenapa? Ini Nay, tadi ada yang lewat kenceng banget. Wah, parah tuh yang lewat. Dia sampai jatuh gara-gara dia. Yaudah, kita ke situ dulu. Taruh sepedanya. Oke. 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 Kamu gak apa-apa, Yan? Parah gak lukanya? Ini, jempol aku kesel ya nih kayaknya nih. Wah, yang pakai sepeda itu harus diberi pelajaran, Yan. Iya, Nay. Kita harus balas nih naik sepeda. Ini sih, Mbak, Mas, numpang nanya dong. Oh iya, Mas. Ada apa ya? Melihat orang nggak pakai baju hitam, pakai sepeda kecil putih. Oh, dia tadi Mas, dia nyerempet temen saya. Hah? Nyerempet temen Mbak? Iya Mas, tadi saya diserempet nih pas saya lagi naik sepeda. Emang kenapa ya Mas nyariin orang baju hitam? Wah, dia parah tuh. Penumpang saya juga diambil sama dia. Oh begitu Mas, sepertinya orang itu harus dibeli pelajaran deh. Iya Mas, dia harus dibeli pelajaran. Dia juga udah nyerempet saya juga. Wah, kalau gitu kita cari sama-sama ya orang itu. Ayo kita cari sama-sama. Oke, okay, let's go. Tadi pas Beta jalan, kayaknya Beta nyerempet sesuatu. Tapi Beta tidak tahu apa yang Beta serempet. Saking kencangnya si cewek rawit.
sampai beta tidak lihat. Iya, kita istirahat dulu. Tapi habis muter-muter. Oke. Wah, mana tuh orangnya ya? Wah, itu dia mas orangnya mas. Wah, iya, kita samperin yuk mas, mbak. Ayo. Gimana sih? Mas udah nabrak kaki saya nih, nyampe sakit. Ya. Oh, ada apa ini? Ada apa ini? Mas ada enggak sih, Mas? Tadi Mas nyerempet saya. Iya, Mas. Tadi Mas juga udah ngambil penumpang saya. Iya. Pokoknya kita enggak mau tahu, harus ganti rugi. Iya, harus ganti rugi kamu. Kamu harus ganti rugi. Hei, kalian ngomong satu-satu, beta pusing dengarnya. Tahu nih, pokoknya Mas harus ganti rugi nih. Kaki saya sakit nih. Pening kepala beta dong ya. Oh iya, beta punya remat aja. Beta kasih cepat aja mereka bicara. Mas gimana sih? Nah kalau begini kan jadi gak pusing beta. Nah beta normalin lagi. Kok capek ya kita ngomong gitu doang? Iya capek ngomong gitu doang. Kalian sudah belum bicaranya? Sudah mas. Capek kita ngomongnya. Capek nih kita nih. Kalau kalian sudah selesai ngomongnya, beta mau. Beta ngalap sekali. Sepertinya beta kurang tidur. Beta tidur bawah pohon sana saja. Oke. Oh iya, beta lupa, beta belum baca doa. Jadi sebelum tidur harus baca doa tuh teman-teman. Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Amin. Wah, dia tidur. Ini saatnya kesempatan aku. Aku ambil sepedanya. Wah, ternyata orang jelek kalau tidur mukanya makin jelek. Sekarang aku akan balas dia. Aku pengen ambil sepedanya. Tapi sebelum aku ambil, aku coret dulu mukanya. Aku coret Mau itemin mukanya biar tambah hitam. Wah, matanya aku hitamin Nah, udah deh. Aku tinggal bawa kabur sepedanya. Kabur tidur tuh. Kau lihat Oke. Okay. Hey. Siapa yang tidur di situ tuh? Kok mukanya belepotan kayak panda? Tapi ini pandanya hitam semua mukanya. Panda gosong ini mah. Bangunin. Oi. Siapa yang tidur di sini? Ih, siapa yang bangun beta nih? Beta lagi tidur juga. Ternyata Om Agus. Iya,
Emang Sarwa tidak kenal Om Agus? Kenal Om, tapi kalau mukanya cemong gitu gak kenal. Cemong? Siapa yang cemong Jarpa? Itu Om Agus, mukanya cemong kayak panda gosok. Panda gosok? Masa sih muka Beta cemong? Coba Beta mau ngaca dulu. Oke. Okay. Iya, muka Beta cemong. Ah, Om Agus. Emang Om Agus gak tahu apa muka Om Agus cemong? Beta gak tahu siapa. Karena Om Agus tidur. Ah, kasihan Om Agus. Gak tahu disengin orang. Ngomong-ngomong, sepeda Beta, si cabai rawit, kemana ya? Nyariin apaan Om? Sepeda Jarpa. Sepeda? Gak ada sepeda dari tadi. Hah, berarti si cabai rawit dicuri orang. Oh, no. Ah, cabai rawit. Udah Om, jangan sedih. Mendingan kita cari, siapa tahu ketemu. Ya sudah Jarpa, bantu Om cari ya sepedanya. Oke Om, ayo kita cari. Oke. Kok ini sepeda jadi berat ya? Coba aku cek dulu, apaan sih yang bikin berat? Oke. Yah, bannya bocor ternyata. Waduh, gimana nih? Baru banget aku curi sepeda Om Agus, udah bocor. Kayaknya emang gak boleh mencuri nih. Jadi aku kena batunya deh. Ya udah deh, aku dorong aja sepedanya. Oke. Kita kasih makan ayam yuk. Ayam. Ayam kamu makan ya, biar cepat besar. Iya kamu makan ya, biar cepat besar. Nanti kalau udah kamu besar, aku makan deh. Tapi bang ayam deh, aku mau ambil telurnya dong ke ayam. Itu siapa yang bawa sepeda? Iya siapa ya? Itu kan sepeda Om Agus. Wah Rey, itu kayaknya maling sepeda deh. Wah, kita harus kasih tahu Om Agus tuh kayak begitu. Ayo kita bilang Om Agus ya Rey. Ayo. Oke. Sepeda di mana? Enggak Om, jangan nangis dulu. Ini aman. Sepeda Beta Jarpa. Ah Om gimana sih, muka doang serem tapi cengeng. Bukan begitu Jarpa, itu si cabai rawit kesayangan Beta. Udah Om, nanti juga ketemu, tenang aja sih, gak usah nangis lagi. Iya Jarpa, ayo kita cari lagi. Oke. Om Agus mana sih? Gak ketemu-temu. Iya nih Rey, tumben Om Agus gak ketemu-temu. Iya. Hantu! Kenapa Rey lengkian? Kok tidak hantu-hantu? Takut Om, ada gundur dua, ada gundur dua. Iya ada gundur dua. Rey, Tian, ini bukan gundur dua, ini Om Agus. Iya, ini Om Agus, bukan gundur dua. Masa sih bukan gundurwo? Dibilanginnya Om Agus, Om Agus dicemongin, makanya serem. Hah? Om Agus? Tuh kan, ini Om Agus, Om Agus Beta. Wah, iya Om Agus, aku sampai kaget. Ngomong-ngomong, kalian mau mana? Kita lagi cari Om Agus, dari tadi. Hah, cari Beta? Emang ada urusan apa? Kita mau ngasih tahu Om, tadi ada orang yang bawa sepedanya Om Agus. Yang sepeda Om dibawa orang. Ah, masih? Kalian lihat di mana? Di sana Om, dibawa orang pakai topeng. Tuh kan Om, makanya Om jangan nangis mulu. Emang nangis ketemu sepedanya? Iya Jarpa,
Ayo kita cari sepeda itu. Ayo teman-teman, bantu Beta cari sepeda. Ayo, emang. Okay, here we go. Aduh, udah capek-capek aku curi, malah bannya bocor. Aduh, pusing aku. Kalian dari di mana malingnya? Di situ, Om. Di situ ya, Bang. Ayo, di situ ya. Tadi Om, kita ngeliat Om. Ayo, tunggu, tunggu.